Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani kerjasama dengan pemerintah pusat terkait sistem penyediaan air minum terintegrasi. Salah satu upaya mencegah Jakarta tenggelam itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyampaikan pemerintah pusat mendukung upaya DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan air tanah. Kerjasama itu ditandatangani Anies sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Adapun pemerintah pusat diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dengan kerjasama ini, Luhut berharap semakin banyak warga Jakarta yang beralih ke air minum perpipaan. Luhut juga berharap kerjasama DKI dengan pusat tersebut dapat menghadirkan sumber air yang terjangkau.